إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majlisul ilm untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Hendaklah setiap muslim meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mensyariatkan kepada kita sesuatu di dalam agama ini, melainkan itu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun mendapatkan manfaat dari ibadah-ibadah kita. Semua manfaatnya itu kembali kepada kita jika kita baik cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, maka kebaikanlah yang kita akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Jika kurang baik cara kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka tentunya kerugian yang kita akan rasakan di dunia dan di akhirat. Dan ikhwani fi din, azakumullah, tidak bisa seorang muslim untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik ini kecuali apabila dia menuntut al-ilmu syar'i. Ikhwani fi din, azakumullah, kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang sifatus salah. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan sifat yang ke-11, yaitu yaqra'u suratan ba'dal Fatihah, yaitu membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Dan kita jelaskan bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang surat ini, terkadang juga diperpendek karena ada sesuatu. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita masuki sekarang yang ke-12, yaitu idza faragha minal qira'ati sakata saktatan biqadri ma yataraddu ilaihi nafasuhu hatta la yasil al-qira'ata bir-ruku'. Yang ke-12 adalah apabila ia selesai membaca, di setiap bacaannya itu sakata saktatan biqadri ma yataraddu ilaihin nafas. Dia diam sejenak hanya sekedar untuk menarik nafas. Hatta la yasil al-qira'a birruku', supaya dia tidak nyambung bacaan itu dengan ruku'. Jadi begitu dia selesai membaca surah, dia diam sejenak. Bukan langsung Allahu Akbar, tapi dia diam sejenak sekedar untuk menarik nafas, supaya tidak terkesan bacaannya langsung nyambung dengan apa? Dengan rukuknya. Bi khilafis saktatil ula qabla qiraatil Fatihah, sebalik daripada diamnya yang pertama sebelum membaca Al-Fatihah. Kalau diamnya yang pertama sebelum baca Al-Fatihah itu diam untuk apa itu? Untuk apa? Untuk membaca doa al-iftitah. Ya. Jadi sebelum Al-Fatihah dia diam untuk membaca al-iftitah. Kemudian setelah membaca surah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sejenak untuk apa? Untuk menarik nafas. Ya. Jadi seperti yang tadi misalnya dibaca idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Dia diam sejenak hanya sekedar untuk apa? Menarik nafas atau mengembalikan nafasnya. Fa innahu yaqra'u ba'da du'a al-istiftitahi fatakunu biqadrihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca doa istiftah, kemudian dia di sana dia diam. Setelah itu dilanjutkan dengan apa? Membaca Al-Fatihah. Li hadits Al-Hasan an Samurah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadits Al-Hasan dari Samurah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaskutu saktatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia salat dia diam dua kali, atau ada dua diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza istaftaha as-shalah wa idza faragha min al-qira'ati kulliha. Diamnya yang pertama adalah apabila dia selesai membaca doa al-iftitah. Dan yang kedua idza faragha min al-qira'ah, apabila dia sudah selesai membaca dia diam sejenak, baru setelah itu dia mengatakan apa? Allahu Akbar. Qala At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli al-ilm yastahibbuna lil imam an yaskuta ba'da ma yaftatihu as-salah. Dan ucapan pendapat ini pendapat lebih dari satu para ulama, mereka menganjurkan bagi setiap imam agar dia diam sejenak setelah membaca doa al-iftitah wa ba'da al-faragh min al-qira'ah, dan setelah membaca. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan Ishaq dan yang lain-lainnya. Jadi ada dua diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi hadwa min kibayhi aw udhunayhi. Yang ke-13 dia ruku' mukabbiran, mengucapkan takbir, mengangkat kedua tangannya, hadwa mankibaih, atau dengan apa? Daun telinganya diangkat sedikit sehingga sejajar dengan daun telinganya. Ja'ilan ra'sahu hiyala dhahrih. Ketika dia ruku' itu kepalanya sejajar dengan punggungnya. Wad'an yadayhi ala rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ada sebagian kaum muslimin kedua tangannya ini di atas kedua betisnya, dengan alasan untuk semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya dia. Tapi kita katakan wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baiknya cara adalah caranya siapa? Caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, caranya Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Kalau yang memegang betisnya kemudian dengan alasan supaya dia semakin menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu logikanya dia. Ya. Kemudian mufarriqan asabi'a yadayhi, jari-jarinya ini direnggangkan, jangan dilipat. Ketika meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Ya, karena ada sebagian ikhwan-ikhwan kita caranya memegangnya begini, bukan begini. Yang benar adalah begini, memegang kedua lutut. Ya, ada sebagian memegangnya seperti ini. Liqaulin Nabi, liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Allah, dan lakukanlah kebaikan-kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, itu artinya apabila seorang muslim dia ruku dengan baik, sujud dengan baik, kemudian dia menyembah Allah, bertauhid maksudnya, ya, kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka semua ini akan mendatangkan baginya keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, rukuknya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujudnya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya. Tidak usah menggunakan logika-logika. Jangan mengatakan supaya semakin nunduk, untuk apa semakin nunduk sementara sebentar lagi kita akan sujud. Ya. Wa li hadits Abi Hurairah fi qissatil musii salatahu, demikian juga dalam hadis Abi Hurairah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seseorang yang tidak bisa salat, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sehingga engkau tuma'ninah di dalam rukukmu. Apa arti tatma'inna raki'an? Maksudnya adalah sehingga tubuhmu ini mengambil posisi ruku yang tepat, anggota-anggota ruku mengambil posisinya yang tepat, ya. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia ruku, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqum." Dia mengucapkan Allahu akbar ketika dia berdiri. "Wa yukabbir hina yarka'." Dan juga dia mengatakan Allahu akbar ketika dia akan ruku'. Wa fi lafdhin, di riwayat yang lain dikatakan, "Innahu kana yusalli bihim." Abu Hurairah pernah mengimami sahabat-sahabat. fayukabbir kullama khafadha wa rafa'. Setiap kali dia turun, setiap kali dia bangkit, dia mengucapkan Allahu Akbar. Fa'idan sarafa, apabila dia selesai dari salatnya itu, dia mengatakan, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwa, berarti di zaman itu ada orang-orang yang sholatnya kurang mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW. Faham antum ayyuhal ikhwah? Ya, apa kata Abu Hurairah? Dia mengatakan, aku ini adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah SAW. Itu berarti ada orang-orang yang kurang mirip sholatnya dengan sholatnya Rasulullah SAW. Kalau di zaman itu saja sudah ada orang-orang yang kurang mirip, lalu bagaimana dengan zaman ini? Ya, jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang sholatnya tidak sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Jangan heran. Ya. Kemudian, wali hadits Abdullah bin Umar, juga berdasarkan hadits Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salat wa idza kabbara lirruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan daun telinganya apabila ia iftataha as-salat, memulai salatnya. Wa idza kabbara lirruku', demikian juga apabila dia takbir untuk ruku', diangkat tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan daun telinganya. Wa fi hadits Malik ibn al-Huwairits, demikian juga di dalam hadits Malik ibn al-Huwairits, ya, dia mengatakan kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi. Dia mengatakan dia takbir dan mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan daun telinganya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunayhi. Demikian juga apabila dia bangkit dari rukuknya, dia angkat kedua tangannya sejajar dengan daun telinganya apabila dia bangkit dari rukuknya. Ketika dia rukuk, ketika dia bangkit. Ya, wa li hadits Aisyah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan wa kana idza rafa'a. Ini perhatikan ayo ikhwah, ini penting ya, agar kita salat kita ini sesuai dengan apa? Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia ruku' lam yushkhis ra'sahu, tidak diangkat kepalanya. Walam yusawwibhu, dan juga tidak terlalu apa? Dinundukkan. Ya, rata punggung dengan kepalanya. Ya, perhatikan itu ayo ikhwah baik-baik. Ya, agar salat kita ini sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak ikhwan-ikhwan kita ada yang kepalanya terangkat, ada juga yang nunduk kepalanya. Dua-duanya adalah salah. Yang benar adalah apa? Dia lurus, tidak terangkat kepalanya, juga tidak ditundukkan. Walakin baina dzalik, kata Aisyah, akan tetapi antara kedua-duanya, antara ngangkat dan antara nunduk, dia lurus. Wali hadits Abi Humaid As-Sa'idi, juga berdasarkan hadits Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu annahu qala li nafarin min ashabin nabiyyi. Abi Humaid ini dia mengatakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah orang yang paling tahu tentang sholatnya Rasulullah SAW. Ini artinya ya ikhwah bahwa sahabat-sahabat itu sangat-sangat memperhatikan ya sholatnya Rasulullah SAW. Ya, karena mereka tahu bahwa kebaikan-kebaikan di dunia itu tidak akan diraih oleh seseorang kecuali apabila dia apa? Dia sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Ya. Bahkan seorang sahabat menyampaikan kepada kita ketika Nabi SAW pada sholat gerhana ada debu, ada bulu-bulu darah di tempat sujudnya, dia sampaikan, dia meniup, katanya Rasulullah. Sampai sejauh itu, sekecil itu disampaikan kepada kita. Ya, lihat bagaimana mereka memperhatikan itu. Sampai Nabi ketika dia bertiup-tiup pun disampaikan kepada kita. Masa dia mengucapkan usalli salat al-maghrib, usalli salat al-zuhri, usalli salat al-isya tidak disampaikan. Mana lebih penting masalah meniup atau masalah pesali ini ya ikhwah? Ya, masalah usalli ini lebih penting. Namun satu pun di antara sahabat-sahabat tidak ada yang menyampaikan masalah usalli ini. Kalau masalah meniup bulu darah yang ada di tanah itu disampaikan kepada kita, kan lebih penting dia menyampaikan masalah usalli ini. Ya. Jadi dia mengatakan, Abu Hamid As-Sa'idi ini mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah orang yang paling tahu tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi. Aku melihatnya apabila dia takbir, dia sejajarkan kedua tangannya dengan bahunya. Wa idza raka'a amkana yadayhi ala min rukbatayhi wa farraja baina asabi'ih. Lalu dia mengatakan, apabila dia ruku, dia letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, kemudian jari-jarinya ini direnggangkan. Sampai masalah jari-jari pun itu disampaikan kepada kita. Masa yang lebih besar tidak disampaikan kepada kita? Ya, la ilaha illallah. Kemudian, thumma hasara zahrahu. Kemudian Nabi SAW membungkukkan punggungnya. Wa fi lafdhin, di riwayat yang lain dikatakan, thumma raka'a fawad'a yadayhi ala rukbatayhi. Di riwayat yang lain dikatakan, kemudian dia ruku', lalu dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Perhatikan sekarang bagaimana detailnya sahabat ini. Dia mengatakan, ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia memegangnya. Berarti bukan hanya diletakkan, ya, tapi seolah-olah dia memegang lututnya. Ya, dia cangkram di lututnya itu. Ya, bukan hanya diletakkan. Ada ikhwan kita kalau dia lutut, kalau dia ruku, begini caranya ruku. Ya, bukan begini, tapi begini caranya megang. Ini salah ya ikhwan. Salatnya sah, sah sih salatnya. Rukunya sah, sah rukunya. Tapi yang kita cari itu adalah salat yang sesuai dengan apa? Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ka'annahu qabidun alaihima, seolah-olah dia menggenggamnya. Kemudian wa wattara yadayhi fatajafa an jambayhi. Lalu wa wattara, jadi ini seolah-olah digambarkan sama dia seolah-olah ini apa? Panah. Dia melingkar seperti ini. Lalu direnggangkan antara lambung dan lengannya, tidak ditempelkan, direnggangkan. Ya. Demikian dia menyebutkan sifat rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa alasan seseorang nanti kalau dia mengatakan saya tidak tahu bagaimana caranya ruku? Tidak ada alasan, karena semua sudah disampaikan. Ya. Antum aja yang tidak mau membaca. Kemudian, wa fi hadits Rufa'ah bin Rafi'. Di hadis juga Rufa'ah bin Rafi'. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza raka'ta, apabila engkau ruku', Fadha' rahataika ala rukbataik. Letakkanlah kedua tanganmu ini, kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Wamdud dhahraka, dan ulurkanlah punggungmu, jangan dia bengkok. Ada ikhwan kita dia begitu bentuk rukuknya. Ya, dia lurus bentuk. Ya, demikian rukuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lain ceritanya kalau memang dia sakit kengnya, atau dia ada luka di perutnya kemudian dia tidak bisa sempurna caranya rukuk, ini ma'dzur karena ada penyakit. Ya, tapi kalau dia sehat walafiat, apa alasannya tidak mempraktekkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian wa an Wabisah, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sahabat-sahabat itu tidak ada gerakan-gerakan yang mereka lakukan melainkan ada dalilnya. Ya. Dia begini caranya karena saya melihat Rasulullah begini caranya. Ya. Dia berdiri begini karena saya melihat Rasulullah begini. Dia duduk begini karena saya melihat Rasulullah begini. Subhanallah. Ya. Wajar mereka itu menjadi orang-orang yang terbaik, karena semua gerak-geriknya itu sesuai dengan gerak-geriknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mereka tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang sekarang katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun salatnya tidak sesuai dengan salatnya Rasulullah, puasanya, zakatnya semua tidak sesuai. La ilaha illallah. Ya. Kemudian Wabisah bin Ma'bad ini mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Fakana idza raka'a, apabila dia ruku', sawwa dhahrahu hatta law subba alaihi al-ma' lastaqarr. Ya. Lurus punggungnya Rasulullah itu. Kemudian dia mengatakan, seandainya dituangkan air di punggungnya itu, niscaya dia tidak akan tumpah. Maksudnya apa itu? Maksudnya lurus rata, nggak ada bengkok, nggak ada bengkok-bengkoknya, lurus dia. Ya, nah antum yang suka apa? Yang suka bengkok cara rukuknya itu, taubatlah. Dan ikutilah salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta law subba 'alaiha al-ma' lastaqar. Kemudian seandainya dituangkan air, niscaya air itu diam tidak akan tumpah karena lurusnya punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia salat. Setelah itu wa yatma'in. Lalu dia yatma'in, tama'ninah. Tama'ninah maksudnya dia berdiam sampai semua anggota ruku' ini mengambil posisinya yang tepat. Itu maksudnya tama'ninahnya. Ya, setiap anggota ruku' mengambil posisinya yang tepat. Lalu ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Hudzaifah mengatakan, dia mengatakan kepada seseorang, ra'ahu la yutimmu ar-ruku' was-sujud. Dia melihat seseorang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Maksudnya belum dia thama'ninah sudah dia bangun. Dan thama'ninah ini ya ikhwah, cukup hanya sekedar untuk membaca satu kali subhana rabbiyal azim. Itu sudah cukup. Ya, dikatakan dia thama'ninah, dia turun, kemudian anggota rukuknya mengambil posisinya, kemudian dia cukup mengatakan subhana rabbiyal azim, kemudian dia bangun, sah sudah salatnya itu. Ya. Nah, Hudzaifah ini melihat seseorang tidak menyempurnakan rukuknya, tidak menyempurnakan sujudnya. Maksudnya belum dia thama'ninah sudah dia bangun. Ya. Lalu dia mengatakan, ma sallait, kamu ini tidak sholat. Ya, Kenapa? Karena tidak ada thama'ninahnya. Belum dia sempurna rukunya sudah dia bangun. Ma sallait, engkau ini tidak salat. Walau mutta mutta ala ghairil fitrah allati fatarallahu an-nasa 'alaiha allati fatarallahu 'alaiha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau mati dan salatmu seperti ini, maka engkau akan mati di luar fitrah yang Allah fitrahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atasnya. Maksudnya dia akan mati di atas cara selain caranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia salat, lalu bagaimana dengan yang tidak salat? Ya. Yang salat namun salatnya tidak tepat, tidak sesuai dengan sajdatain. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban min sawa'. Dia mengatakan rukuknya Nabi, sujudnya, duduknya antara dua sujud, kemudian mengangkat kepala dari rukuk, ya, selain al-qiyam itu semuanya sama panjangnya. Ya, la ilaha illallah. Sama panjangnya ini. Berarti kalau dia membaca misalnya surat di dalam pada salat subuh dia membaca suratul sajdah, rukuknya sama seperti qiyamnya, bangunnya dari rukuk sama seperti rukuknya, sujudnya sama seperti rukuknya, pasti akan ngeremon yang hebat-hebat ini. Pasti akan ngeremon ini, ya. Nah, ini salatnya Rasulullah SAW seperti itu. Nah, maka ikhwani fiddin azakumullah, imam itu harus dia bijaksana. Ya, harus dia bijaksana. Jangan dia ingin melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi nanti orang-orang yang di belakangnya akan apa? Menimbulkan fitnah. Ya, kalau memang ingin mempraktekkan sunnah ini, ya silahkan perpendek dia qiyamnya. Supaya rukuknya sama seperti qiyamnya. Nanti bangun dari rukuknya sama seperti rukuknya. Begitu juga sujudnya sama seperti apa? Sama seperti rukuknya, ya. Kemudian yang ke-14, jadi ikhwani fiddin azakumullah, sekarang antum sudah tahu bagaimana sifat rukuknya, antum harus praktekkannya, ya. Kalau sebelum antum tahu masih ada alasan bagi antum untuk apa? Masih ada alasan salah atau tidak tahu, tapi kalau sudah ilmunya sampai, tidak ada lagi alasan mengatakan saya tidak tahu. Kemudian yang ke-14, yang ke-14 ini adalah bacaan dalam ruku'. Yaqulu fil ruku' subhana rabbiyal azim wal afdal 3, dan lebih baik dia mengucapkannya 3 kali, subhana rabbiyal azim. Lihat ayo ikhwah, apa arti subhana rabbiyal azim ini? Subhana rabbiya artinya maha suci Allah, maha suci Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci apa? Maha suci dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Ya, berarti orang ini yang ruku' kemudian dia mengatakan subhana rabbi, subhana berarti dia mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali, tidak ada celahnya sama sekali, tidak ada aibnya sama sekali. Sekarang coba kita praktekkan ayo ikhwan, kita pikirkan ini, orang yang mengatakan subhana apakah cocok dia minta di kuburan? Tidak cocok sama sekali. Kan dia mengatakan subhana, maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan-kekurangan, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bentuk celaan-celaan. Apakah ada kekurangan lebih kurang daripada Allah subhanahu wa ta'ala disamakan dengan makhluknya yang tidak bisa apa-apa? Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Ya, Dia mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah artinya tanazzahallah an kulli aibin wa naqs. Ya, kalau seseorang mengatakan subhanallah, maka dia mengakui bahwa Allah itu maha sempurna. Karena subhanallah itu artinya maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Allah tidak ada kekurangannya karena dia zat yang maha sempurna. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya, Jibril atau siapapun namanya, dia penuh dengan kekurangan, tidak ada kesempurnaannya sama sekali. Nah, kalau dia minta keberkahan dari isi kubur, minta keselamatan dari isi kubur, apakah ada kekurangan yang lebih dari ini, ayol ikhwah? Di mana dia menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk-makhluknya yang lemah, meskipun dia tidak mengatakan dengan lisannya seperti itu. Ya, namun perbuatannya menunjukkan bahwa dia telah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nasallallahu salam al-afiyah. Ya, li hadits Hudzaifah ibn al-Yaman, berdasarkan hadits Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwa dia salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana yaqulu fi ruku'ihi, dia baca di rukuknya adalah subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, ya, yang maha mulia. Wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la, dan pada sujudnya dia membaca subhana rabbiyal a'la. Wa fi riwayatin subhana rabbiyal azim 3 marrat. Ya, di riwayat yang lain dikatakan subhana rabbiyal azim 3 kali. Ya, wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la 3 marrat, dan apabila dia sujud dia membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Kata Syekh, wa idza syaa wa in syaa zada ala dzalika ma thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika dia mau nambah tidak apa-apa. Ya, dia mau nambah, misalnya imamnya masih belum bangun juga dari rukuknya, silahkan ditambah. Ya, 5 kali atau 10 kali atau berapa saja. Ya, jangan dia diam ketika dia rukuk, karena ini adalah posisi yang sangat-sangat apa? Mulia, dan bentuk penghinaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, juga di antara doa-doa yang dibaca ketika ruku' adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, yata'awwalul Quran. Jadi kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali membaca ketika dia ruku' atau ketika dia sujud, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji itu adalah milikmu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dia yang maha terpuji atas segala kondisi yang kita alami. Terjadi gempa bumi, Allah itu maha terpuji. Ya, dapat kita musibah sebesar apapun musibah itu, kita harus mengatakan alhamdulillah. Tidak boleh kita, kenapa ya Allah begini, kenapa begini ya Allah, seolah-olah kita lebih pintar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, orang yang iri hati itu adalah orang yang paling kurang ajar. Orang yang iri hati, dia adalah orang yang sangat kurang ajar. Kenapa? Karena dia tidak rela atas Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada temannya, kepada tetangganya. Tetangganya masya Allah maju makmur usahanya, dia dari dulu dari 10 tahun 30 tahun begitu terus, nggak maju-maju nggak mundur-mundur, berjalan di tempat. Iri hati dia. Ya, yang menakdirkan dia maju usahanya itu Allah, yang menakdirkan juga dia tidak maju itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia iri hati, seolah-olah dia protes, tidak rela atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada temannya. Makanya orang yang iri hati itu adalah orang yang sangat kurang ajar. Kalau temannya diprotes ya wajar, ini Allah mau diprotes, Ayo, bagaimana kurang ajarnya orang ini? Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, singkirkan sifat iri hati ini. Orang yang iri hati itu nggak pernah dia tenang tidurnya. Makan nggak enak, tidur nggak enak, semua nggak enak. Ya, tetangganya beli sandal jepit baru dia iri hati. La ilaha illallah. Tetangganya makan ayam teliwang dia sakit hati. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ya. Segala puji bagimu ya Allah. Allah itu maha terpuji atas apapun yang dia takdirkan kepada kita. Kita ditakdirkan menjadi orang yang paling miskin, orang yang paling terlantar, orang yang paling sengsara, dia tetap terpuji. Tetap katakan alhamdulillah. Ya, meskipun separah apapun penyakit kita, bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah. Masih bisa hidup saya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kan pernah saya sampaikan kepada antum ketika seseorang masuk ke masjid Damaskus. Dia mendengar seseorang berdoa. Doanya sangat-sangat indah. Apa katanya? Dia mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kelebihan di atas makhluk, di atas kebanyakan makhluk-makhluknya. Orang ini tertarik sekali dengan doa yang luar biasa ini. Begitu dicari sumber suara ini, ternyata orang itu adalah kedua matanya buta, kedua tangannya cacat, kedua kakinya juga cacat. Heran dia. Wahai pamanku, aku mendengar doamu sangat bagus, doamu itu. Tapi aku melihat kondisimu seperti ini. Jadi tidak sesuai doamu dan kondisimu. Ya, apa katanya orang ini? Celakalah engkau. Ya. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aku karunia yang sangat besar? Apa karunia yang Allah berikan kepadamu? Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku lisanan dzakiran. Lisan yang selalu berzikir. Ya. Wa qalban syakiran. Dan aku diberi Allah Subhanahu wa taala hati yang selalu bersyukur. Wa badanan 'alal bala'i sabira. Dan saya juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang sabar atas ujian-ujian. Ya, lihat begini. Ini lebih baik daripada kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala uang ratusan miliar. Orang diberikan uang oleh Allah Subhanahu wa taala ratusan miliar, tapi lisannya tidak pernah berzikir, hatinya tidak pernah bersyukur, badannya tidak sabar. Selalu ngeremon terus. Bahkan kita juga begitu, padahal kita ini bukan orang kaya. Kalau makan, mana garamnya, mana tempenya, mana sayurnya, mana lalapannya, mana ini, tidak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu yang kedua matanya buta, kedua tangannya cacat, kedua kakinya cacat itu lebih apa? Lebih pintar dari kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah dan maha terpuji engkau. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Padahal Nabi SAW dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dia mengatakan Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku? Agar dia mengajarkan kepada umatnya agar mereka senantiasa banyak meminta ampun kepada Allah. Dia saja yang sudah tidak ada dosanya tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa ini? Seharusnya kita lebih banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa ini dibaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini dia menafsirkan firman Allah di dalam surat Al-Fatih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus apa? Fasabbih Subhanakallahumma wa biham fasabbih bihamdi rabbik wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ayat ini turun, ayat ini menandakan bahwa ajalmu sudah dekat. Maka diberikan dia tanda, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila kemenangan telah tiba dan penaklukan kota Mekkah telah terjadi, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong. Jadi dulu di sekitar kota Mekkah ini banyak suku-suku yang belum berani masuk Islam, belum mau masuk Islam. Ya, kenapa? Karena mereka ragu-ragu Muhammad ini benar-benar nabi dari Allah atau tidak. Mereka ragu-ragu sehingga mereka belum mau masuk Islam. Namun mereka punya keyakinan. Apa keyakinan itu? Kalau dia memang benar-benar nabi, pasti dia akan dimenangkan dan dia akan berkuasa di kota Mekkah. Menanglah dia, ya, menanglah Rasulullah SAW dan berhasil menaklukkan orang Quraisy. Maka suku-suku yang ada di sekitar kota Mekkah ini mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini tanda bahwa engkau ajalmu sudah dekat. Maka banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah bertahmid, banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita ini, kalau sudah 40 tahun, maka hati-hati, banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah bertahmid, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah, karena kuburan itu sudah dekat. Apalagi jaraknya dari sini ke kuburan ini sudah dekat sekali jaraknya, dan waktunya juga bagi kita ini sudah dekat sekali. Jangan lagi kita lalai. Habis waktu katanya Pak Bukhari. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.